Pemandangan tidak biasa terjadi di sebuah lapak baca gratis. Lapak baca gratis yang digelar di sebuah taman di Garut didatangi oleh Satpol PP, membuat penggiat literasi resah. Karena kerap kali oknum anggota Satpol PP melakukan razia buku. Namun kali ini ada yang berbeda. Alih-alih melakukan razia, anggota Satpol PP yang datang malah asyik membaca buku-buku yang tersedia. Lapak baca yang diprakarsai oleh Rumah Literasi Ofisial ini menyediakan berbagai macam buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, sejarah, hingga buku anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses bacaan gratis kepada warga. Tapi tidak disangka kehadiran aparat Satpol PP. Yang awalnya dianggap akan memeriksa atau bahkan menyita buku justru membaca buku.